pendidikan dan latihan di India. Begitu juga dia mengatakan bahwa yang besar dari Riau ini adalah Pulp and Paper, kemudian juga dari CPO. Nah, itu juga termasuk dari sini gitu. Tadi saya menawarkan kepada mereka, kiranya juga mereka bisa membangun refinery di sini untuk pengolahan CPO. Nah, itu menarik bagi mereka karena memang di sana banyak usaha refinery tapi juga kekurangan bahan baku. Nah, tadi saya menawarkan kepada pengusaha-pengusahanya bawa ke sini. Nah, memang ada agenda nanti katanya, saya lupa tadi bulan berapa, ada agenda nanti mereka ke Indonesia melalui Jakarta. Ya, kami coba usahakan nanti bincangkan, mudah-mudahan nanti pengusaha dari India bisa berkembang sendiri.